Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan muliakan ayah dan seluruh para jamaah. Tentang masalah boikot produk Yahudi ya. Kadang-kadang kita nyu haneruh daikot karena produk awaknya merasa murah, menurut kita nyu merasa nyaman, punya makanan merasa mangan. Jadi han daikot untuk boikot. Sehingga munyo atau Islam lebih mahal, payah susah pada minta ada namangan. Mahai namangan mahai. Nyan hinan bayah mensangkut kutanya orang Islam. Penajit kelemah keimanan atau naudzubillah min zalik jid gadah iman tu sebab han tatim patih lagi anjuran harus tak ikut ada orang Islam. Aduh penjelasan ayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini langsung aja. Untuk gadah iman, ana. Ana hukum ana gadah iman dengan ana ikut boikot. Tetapi ana sempurna iman, cedera iman, ya. Karena pegah al mukminun kal jasadil wahid idza staka adun minha tadaa sairuhu bil huma wasahar. Urang imannyo lagi tubuh yang tabuh pegah apabila ada keluhan musibah bak sebahagian anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan demam haidim dengut sakit bagi imat dah apa yang dia dengar je. Gulaid demam. Menanlah orang iman. Maka alasan-alasannya melu dalam alasan tadi. Menyuruh-tanyo nyanti haik bergerai. Si haik dapat jauh. Kerana benci. Makan hanai dia benci. Nyalasan duduk. Alasan. Murahlah. Jam dum. Ini namnai. Karena orangnya. Tanya hai tak bantu orang Palestin. Ngentah tamu perang ni. Dia tak jatuh ke dia. Dan orang uatan. Orang ni kasi bogok-gok. Lepas je lah. Ya kan. Ini kekuatan yang nabak orang Islam. Kekuatan ramai dan pasar. Kekuatan pasar. Tempat imitalah bawa yang mbak Neo. Drot dibetak pegak ke pasar ji. Nen kapoi. Deroi. Mesu yang Arabnya. Yang ibi menyeng mendeng. Muka raiti. Hai pula. Hai tempo pula menggarai. Menanti barang-barang ni. Kiai dia ustaz bak. Mata ustaz bak. Hai ke awak apa cara tu. Kan. Dia tengok dia sedih. Anak-anak mayat. Salah leh nyana ne ane maya maya na liya na li ne na li apa ya dia gagal ayo ucap selamat tinggal ya kan dek tapi awaknya nak semangat dalam jiwa itu tanam semangat Islam lu ngana pupu kamu ngana pupu. Kamu lah cedera. Orang Islam dunia yang cedera kamu. Merasa je. Dah cedera kami. Matanya mu. Dah terasa cedera je. Ia menganggap tanya-tanya cedera je. Kamu walaupun. Ya kamu anali. Lu nak cedera.
Kamu nak cari rai pai nang grone. Ini mana cara lain? Pai dari langge ibu dua ju tau ri nang hamil. Anak manya. Tau kena hindari ibu. Orang perlu membabi buta memang Yahudi dan penjajah. Jangan wate dipoleh Hitler di Jerman yang terima Yahudi orang Islam. Di Plung Turki terima orang Islam gembi ke sempena. Tapi yang kemenang. Lagi puas kena. Boleh ke dua di andoi ibarat haji. Kalau boleh itu memang Yahudi kan. Pasal kiatik. Saya tak kerja. Saya punya tak kerja jipoh di dalam mana maya. Kurang menjipa dua menu. So yang nak. Mesti nak kuatan tanya. Mesti tak tumbuh. Sampai-sampai. Sampai kita tek-tek. Tek-tek. Dan tak jauh. So dah busu. Sebab kira. Dia air tak ada api. Dia tak kalah. Dia tak ada api. Mereka tanya orangnya. Tanya pasar ramayan. Tempat berkayar ramayan. Pun mahai-mahai. Tak tunduk je benda. Daripada aku ablo ye ji dungrah ni betul bahasa ada kan dia tu yang bahan maka ini kekuatan ni orang pakar orang Islam yang sebuah tu yang lara maya mai tanya ubi menyuk ke dinan ha mangan ya kan nanti tengah tu. Yang kadu tengah yang kena stres tengah. Ini yang ada, yang ada. Ini itu internet, itu berita. Ipa habis bijak. Betul-betul ipa habis bijak. Boi no mono. Dipegah mati wak nyandu. Nah, ya prak ni alah sampai kalau mata mati wak ke alasan di nak bom. Menyokan perang ide. Masa berperang urinang, urinang ambil. Ya. Kan perang, ya pokok. Ya bom urang, diideh tenterang. Tenterang yang berperang ke. Ya pun tak berperang, anu maya. Bukan hanya tiga muda, berperang. Dengan Hamas. Hai pun Hamas, anu maya. Cikgu, anu maya. Pun Hamas. Kan tenterang, minta. Urinang ambil. Anu maya. Memang kehegian. Dia kekuatan tanya rendang. Kompak seluruh dunia orang Islam. Kapoh cara dong. Wilayah kah?